Good morning, my beloved seventh graders. Good morning, sir. Good morning, morning, sir. How are you today? I'm good, sir. Fine. How about you? Just fine. Okay, good. I'm good. Because all of you said all of you in a good condition, and we hope this lesson will running well. Yeah. Okay. Actually, this is the first time for us. Belajar di dalam kelas ya, kalau kemarin kita hanya berkenalan di kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. So that's why, mungkin ada yang lupa, I just wanna try to introduce myself, but before that, maybe better we have to pray first. Who is the class leader in this class? Arif, sir. Arif. Mita wakil, Arif ketuanya. Oke. Arif, can you lead us to pray? Okay, class, before we joining Mr. John Reed's class, let's pray begin. Enough. Thank you, Arif. Oke, masih ingat ya, Mr. John Reed ya, panggilnya Mr. John. Oke, Mr. agak lupa nih, jadi sambil absen. When I call your name, just hands up your hand and say present, sir. Okay, seperti itu ya. Kita mulai dari Anissa. Sir, I'm here. Okay, good. Arba'iyah. Kuotanya habis, jadi keluar lagi, sir. Oh iya. Okay. Mudah-mudahan bisa segera join ya. Kemudian Arif. Oh iya. Yes, sir. Here. Mita. Present, sir. Lydia. I'm here, sir. Okay, good. Your Manila. Yes, sir. Meilan. Yes, sir. Dina. Present, sir. Asia Tour. Asia Tour mana? Asia Tour absent, sir. Tantenya meninggal. Oh my god. Oke. Okay. Deep condolence for the Asia Tour family. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggal Tuhan berikan kekuatan ya. Oke. Okay. Hari ini kita akan mulai belajar bahasa Inggris. And then maybe sebagian dari kalian ini baru pertama kali belajar bahasa Inggris. Mister mau bertanya, apa ada yang sudah belajar bahasa Inggris di SD? Saya belum, Pak. Oh, belum. Pak. Saya sudah, Pak. Dulu sama nah, Pak Yudha juga. Sir. Your Manila sudah. Yang lain gimana, Dina? Yes, I already, sir. Wih, hebat. Oke. Okay. Hari ini kita akan belajar tentang greeting and leave taking. Untuk yang sudah belajar bahasa Inggris di SD, kemungkinan sudah akan lebih mudah untuk memahami. Untuk yang belum, it's never mind. We learn together ya, we study together. Kita belajar sama-sama. Oke, okay? Mr. Mau share screen dulu. Ada yang sudah bisa lihat screen, Mr.? Yes, sister. Oke. Nah, kita akan belajar tentang greeting and leave taking, dan tujuan pembelajarannya adalah nanti kita akan belajar tentang mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang berpamitan, menyapa atau berpamitan, gitu ya. Jadi setelah kalian belajar ini, nanti kalian akan mengerti fungsi sosialnya, kemudian membedakan fungsi sosialnya, struktur teksnya, tentang menyapa dan berpamitan. Kemudian untuk di keterampilan, setelah nanti kalian selesai belajar tentang greeting and leave taking, Mister berharap kalian bisa untuk membuat contoh greeting and leave taking. Kemudian nanti, at the end of this lesson, Mister berharap kalian bisa untuk menyajikan teks yang sudah kalian buat tentang greeting and leave taking. Oke, okay. Greeting and leave taking.
4, grade 7, SMP Bina Kreasi Mandiri. Oke, di sini table of contents-nya yang harus kita bahas di sini, nanti ada greeting-nya, kemudian di sana Mr. siapkan nanti example dialogue of greeting. Kemudian leave taking, nanti Mr. juga akan berikan example dialogue of leave taking. Oke, yang pertama kita bahas yang greetings-nya dulu. Oke, all of my students, just pay attention this video. Coba kalian amati video ini. Kemudian nanti setelah kalian menonton video ini, Mister akan bertanya kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari dalam video. Jadi, anak-anak Mister boleh disimak ya videonya. Good evening, sir. Good evening. You are... Ranti, sir. My name is Ranti. How are you? I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine too. Well, Ranti, I have to go now. Pleased to meet you. Pleased to meet you too, sir. See you tomorrow, Ranti. See you too, sir. Okay, finish. Siapa yang mau duluan? Apa yang kalian dapatkan dari dalam video? Say our name, introduce to the other person. Okay, that's good. Yang lain? Arif, banyak. Apa yang kamu dapat dari dalam video yang tadi? Huh? Your Manila, iya boleh. Manila. Apa ya, sir? Itu, lift taking. Apa ya? Yes, sir? Lift taking. Nah, mana yang menunjukkan dia lift taking? Yang terakhir itu, yes, sir. Yang terakhir. Answer. But can you... Itu. Terakhir. Pas dia bilang apa tuh terakhir ya? Tadi bilang apa sih terakhirnya? Itu menyapa ya. Please you. Oh, please to meet you. Iya, Arif. Okay, good job, Arif. See you tomorrow. Itu tentang expression of leave taking ya. Ketika kita mau berpisah, hey, ketemu besok ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi leave taking itu adalah salam yang kita gunakan ketika kita akan berpisah seperti itu kira-kira ya. Okay. Good, berarti kalian sudah mulai paham tentang apa yang akan kita pelajari. Oke, so that's why kita lanjut. Oke, Mister mau tanya sama Meilan deh. Meilan, what do you do first when you meet someone? Ayo. Hello. Halo, oke, okay. Good. Hello, good. Good morning, friend. Good morning, friend. Yes, good. Arba'iyah. Arba'iyah, kalau kamu ketemu sama seseorang, yang kamu lakukan apa sih? Bertanya namanya, sir. Bertanya tentang namanya untuk yang belum kenal ya. Oke, okay. Good. Oke, okay. What do you do first when you meet someone? Ketika kita bertemu seseorang, yang kita lakukan adalah we greet someone. Kita sapa. Tadi untuk jawabannya sudah bagus tadi ya, Meilan ya. Bilang, hey, good morning, gitu ya. Jadi ketika kita bertemu seseorang. Halo, ada yang bisa dengar suara Mister? Dengar. Mister, apakah semua orang, ketika kita berpapasan dengan orang, apakah kita harus selalu salam mereka, ucapkan salam? Yes, sir. Yes, sir. Yep, yes, sir. Oke, okay, pertanyaannya bisa lanjut. Kalau misalnya seseorang yang kamu tidak kenal, kamu berpapasan, kamu sapa enggak? No, sir. Yeah. No, yes, sir. Enggak sapa. Nanti dibilang, ih, siapa?
Biar gitu kenalan ya? Dulu, sir. Okay. Kenal, biar kenalan. Okay, good. Iya, boleh. Nah, kita kan emang harus seperti itu ya, berkenalan, ngajak, apa namanya, supaya kita punya banyak teman gitu kan, karena kita kan makhluk sosial ya. Okay, that's a good answer ya. Okay, next. Look at the picture. Let's read the words. Okay. Di situ ada day, morning, noon, afternoon, evening. Kemudian night, sunrise, midnight, and sunset. Okay. Next. Coba seseorang. Mister tanya untuk si Mita, ada Mita? Yes, sir. Gambar ini biasanya kita temukan pada waktu kapan ya? Pagi hari, sir. Yes, that's a good answer. Itu pada pagi hari. Oke, okay. Mita tahu nggak kalau misalnya pagi itu greetingnya apa sih? Salamnya apa sih? Selamat pagi, good morning. Wow, it was very nice answer ya. Selamat pagi, good morning. Oke. Okay. Morning, yes, betul jawabannya morning. Untuk good morning, itu dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. And then, we have to say, apa tadi Mita? Salamnya? Morning. Good morning, bagus ya. Oke, next, Mister mau tanya sama Dina nih. Dina, can you see the picture? Yes. It's ini a gambarnya. Sunny day. Ah, sunny day. Oke. Okay. Ini untuk gambar yang seperti ini biasanya salamnya kita pakai untuk seperti apa ya untuk sunny day ya? Good afternoon or good day. Good day or good afternoon. Kita cek ya, ini apakah waktunya memang siang atau pagi. Good. That's a good answer ya, Dina ya. And then, dari jam 12 sampai jam 17.30. And then, greeting that we can say is, apa tadi, Dina? Good afternoon. Coba kita cek, benar atau tidak? Nice. Good afternoon. Oke. Kenapa, Maria? Kalau sore, Pak. Kalau sore kita bilangnya good afternoon. Siang juga gak apa-apa, pakai good afternoon. Kalau misalnya jam 12 tepat, kita boleh ucapkan good day gitu ya. Oke, okay. Good. Next, ini ada gambar. Coba kita lihat, Mister mau bertanya sama si... Yang belum Mister tanya ada Lydia. Lydia, can you see the picture? Yes. Yes, sir. Nah, yes. Ini gambarnya terjadi pada waktu kapan ya? Itu petang, sir. Mau salat maghrib tuh, sir. Nice. Oke. Okay. Sudah mau malam ya? And yes, then, sir. Evening. Yes, good. Lalu, good evening itu dari jam 5.30 sampai dengan jam 8, we say, apa greetingnya? Good evening, ya, sir. Nice. Good evening. That's a good answer. Good evening, ya. Benar, ya? Oke. Okay. And then, how about this? Anissa? Are you there, Anissa? Oh, yeah. Yes, sir. Okay. Oh. Okay, Anissa. Can you see the picture? Yeah. Oke, okay. Ini gambarnya terjadi pada waktu kapan ya? Malam apa ya, Pak? Yes, malam ya. Itu gambar bulan ya. Bulan, terus iya, ada airnya. Oke, okay. Good. Night, yes, that's a good answer. And then, night itu setelah jam 8 malam. And then, greeting that we can use, or we can say is, good night. Oke. Okay. Thank you, Anissa.
Oke, ini ada good night, good morning friend, good afternoon, good evening. Nah, kemudian ini ada gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Oke, Mister, tidak bisa lihat wajah kalian, jadi untuk yang bisa jawab, sebutkan namanya, nanti I just wanna give you one point. Yang mau jawab nanti Mister kasih satu poin dan ini disimpan. Poin terbanyak. Saya, saya Pak. Oke, okay. nama. Yurmanila. Oke, Nila. Yes. Yurmanila. Oke. Okay. Yang coba, pertama. Kalau good night itu satu-satu ya, satu-satu ya, karena kita mau bagi. Jangan buat Nila semua ya, biar teman-temannya yang lain dapat ya. Oke, Nila, kalau good night itu pasangan gambarnya yang mana? Sepertinya yang mau tidur ya, Pak, yang B. B. Oke, kita cek ya. Ntar, oke, nice. Nila, yeah, you betul. Get one point. Yes, Nila. And then, good morning, friend. Siapa yang mau jawab? Saya, sir. Iya, sir. Iya, kan jawabanku. Tadi aku udah itu. Nama dong. Oke deh, Mita deh, sir. Ya, oke. Good okay, morning, Mita. Gambarnya ya, yang... Good morning. Yang B. Yang D. Good morning, gambarnya yang D. Ada jam sama... Oh iya, sama kopi ya. Kita suka ngopi. Minum cucu. Kita cek minum ya. Minum cucu, sir. Kalau pagi. Oke. Okay. Nice. Jawabannya benar ya. Mita, you get one point. And then, next. Tadi ada Dina. Mister, tadi dengar ada suara Dina. Dina, good afternoon. Itu pasangan gambarnya yang mana? Good afternoon yang A, sir. Yang A. Good afternoon. A, good afternoon. A. Ada matahari okay, dan awan. Yang... Matahari dan awan. Oke, kita coba cek ya. Oke. Good answer. And Dina get one point. At last. Good yay, evening. Siapa you, yang mau sir. Jawab? Welcome. My pleasure. Nama? Lydia, sir. Siapa nama? Lydia. Oke, Lydia. Eh? Ya, yes, sir. Good evening yang si, ya, okay. sir. Good evening yang si, ya. Oke. Okay. Pasti ini ya, karena this is the last. Oke, okay, good. Jawabannya, good evening dipasangkan ke huruf C. Oke. Okay. Sepertinya kalian sudah... paham lebih banyak ya tentang greeting. Oke, okay. Kemudian kita akan belajar tentang on leaving. Oke, okay. Ketika kita mau berpisah sama teman-teman kita, kita itu biasanya bilang apa sih? Hello, anybody there? See you. Goodbye. Goodbye. Nice yeah, to meet see you. Goodbye. Bye bye. Nice to meet you. Bye-bye. Ah, itu on leaving ya. Oke, okay, I think because all of you have understand about leaving, I think it will be easy to understand. Oke. Okay. Bye bye. See you later. Bye bye now. See ya. Have a nice day. Have a great weekend. We hope to see you soon. We hope to see you soon. Yeah. Okay. Greeting. Hari itu greeting. Adalah sapaan yang kita gunakan ketika bertemu dengan seseorang. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak kenal dengan orang tersebut, kemudian kita berpapasan, kemungkinan besar tidak perlu untuk disapa ya. Tapi kalau misalnya kita kenal, ya ketika kita bertemu,
kita say hi, hello, good morning, seperti itu ya. Oke, greeting, something friendly or polite that you say or do when you meet or welcome someone. That is definition of greeting, ya. And then, structure text. Nah, di sini ada formal greeting and informal greeting. Oke, formal greeting itu digunakan untuk keadaan yang formal, yang resmi. Kemudian yang kita hargai, yang kita hormati. Seperti misalnya di dalam kelas ini ya, bahasa anak-anak Mister dengan Mister itu berbeda ketika anak-anak Mister sesama kelas 7 ini untuk greetingnya. Gitu ya. Paham ya maksud Mister ya? Halo guys. Paham Mister. Paham Mister. Suara Mister kedengaran? Oke, sepertinya suaranya Mister ada berapa tadi ya yang jawab? Tidak semua. Sekitar angka. Oke, paham ya? Paham. Jadi, misalnya bahasa, misalnya nih, Yurmanila sama Dina. Oke, Yurmanila sama Dina ketemu di sekolah. WhatsApp gitu ya. Gak apa-apa. Itu kan sesama anak-anak Mister. Tapi kalau misalnya anak-anak Mister ingin menyapa Mister John, berarti sapaannya, greetingnya harus pakai yang formal greeting. Oke, this is example formal and informal greeting. Oke, next. Ini greeting and responses-nya. Kalau misalnya Mister baca untuk yang greeting, anak-anak semuanya boleh buka mic, langsung respon dari greeting yang Mister sebutkan. Oke? Okay? Bisa? Oke, okay, siap. Bisa. Oke. Okay. Oke, okay, sir. Oke, okay, let's get started. Hi. Hello. Wei. Kok? Hi. Hello. Mister coba ya. Mister coba hi, ya. Hi. Hello. Oh, hi. Kayaknya Mister baru bilang hi deh. Oke. Okay. Oh, hi. Oke. Okay. Hi. Hi. Hello. 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 Iya, bukan hello jawab hi, hi jawab hello ya, jadi balik ya. Kebiasaan di kegiatan pramuka kayaknya nih. Kalau kakak bilang hi, jawabnya hello ya gitu ya. Oke. Okay. Yeah. Kalau Mister bilang nice to meet you, jawabannya? Nice to meet you. Oke, okay, nice. Gitu dong, Mister kalau dengar kalian bersuaranya semangat begitu, Mister juga jadi yang tadinya baterainya sudah setengah jadi full. Oke. Okay. Saya Mister ya. Example of greeting. Oke. Students. Kalian jadi student, saya jadi teacher-nya deh. Jadi kalian duluan. Bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Good morning. Good morning, Mr. Hidayat. Oke, good morning, Nina. How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm fine. I'm fine. Thanks. Smart sekali ya. Good. Okay, that is example dialogue of greeting. And then table of content yang ketiga tadi kan leave taking ya. Jadi kita mau belajar tentang leave taking. Nah, leave taking itu adalah an act of saying goodbye. Jadi, expression kita untuk bilang goodbye, selamat tinggal, untuk salam perpisahan. Nah, di sini untuk leave taking juga ada formal and informalnya. Nah, konteksnya sama ya dengan yang tadi greeting. Formal leave taking itu digunakan untuk dalam keadaan situasi formal seperti anak-anak Mister dengan Mister seperti itu ya, dan untuk contohnya di bawahnya ada ini antara formal and informal leave taking. Oke, kemudian ini ada expressionnya sama
responses-nya. Okay. Next, example dialogue of leave taking. Ini ada contoh dialog untuk salam perpisahan. Andi and Ando. Okay. Ini kan laki-laki ya. Boleh dong Arif bantu Mister untuk baca dialognya? Arif ke toilet, sir. Okay. Arif ke toilet. Sudah izin belum tadi ya? Udah, sir. Oh iya di chat ya, Mister belum baca. Oke. Okay. Oke deh, Nila, boleh bantu Mister kamu berperan jadi Andi? Andi, kemudian, sir. Kemudian okay. Dina berperan jadi Ando boleh? Oke, okay, sir. Oke, okay, silahkan. Saya dulu ya. Yes. Hi Ando. Hello Andi. What's up? I'm fine, thanks. By the way, where are you going, Andi? I am going to Bandar swimming pool. Will you join me, Ando? Oh, sorry. I must help my mom in the market. It's okay, Ando. See you next time. See you. Have a nice day. Okay, good. Thank you, Dina and Nila. You're welcome, sir. Okay. Ini tentang leave taking. Mister mau tanya dong sama Meilan. Meilan, coba dari kalimat, dari dialog ini, dari dialog ini, mana sih yang menunjukkan kalau ini adalah dialog leave taking? Meilan, are you there? Oke, okay, Meilan, coba lihat di dialog ini, kira-kira mana yang menunjukkan kalau ini adalah example of leave taking? Halo Meilan, oke, seseorang yang bisa bantu. See you next time. Tolong perhatikan Pak Jondri. Oh iya, see you next time, sir. Oke, okay, good job Meilan. Oke, okay, good ya. Oke, okay, kita lanjut. Next. Oke, okay, karena kalian sudah, bisa lihat sepertinya sudah paham ya. Sudah paham lebih banyak mengenai greeting and leave taking ini. Jadi, Mister mau lihat apakah kalian benar-benar sudah paham tentang apa yang sudah Mister jelaskan. Mister, di sini ada leave worksheet. Kalian kerjakan sekarang dan Mister tunggu sekitar 2 menit. Kita akan lihat hasilnya. Oke? Okay? Bisa? Oke. Okay. Akses linknya? Oke, okay, sudah selesai semua ya. Bagus. Kita coba cek dulu hasil dari anak-anak Mister apakah benar mereka sudah paham. Mudah-mudahan paham ya. Oke, okay, let's get check it. Leave worksheet, come on. Wow, amazing. Your Manila, get that. Wow. Your Manila, Lydia, Elia, that's it. Maria, Meilan. Oke, okay, good. Ini hasilnya bagus ya. Berarti anak-anak Mister benar-benar sudah paham about greeting and leave taking. Oke, ini mungkin juga karena anak-anak Mister sebagian sudah ada yang belajar bahasa Inggrisnya di SD. Oke, untuk yang belum tidak apa-apa, kita tetap bisa belajar bersama-sama. Ini untuk teman-temannya yang sudah bisa dan sudah paham, nanti saling belajar ya, saling berbagi. Seperti itu ya, ini yang sudah ya. Your Manila, Lydia, Elia, okay, bisa ya? Sir. Maria, Meilan, yeah. Arif. Yes, yeah, sir. Yes, okay, sir. Thank you. Oke, okay, kemudian kita lanjut. Oke. Okay. Ini ada dua dialog. Dialog yang pertama dan dialog yang kedua, ini perbedaannya adalah kalau yang pertama itu hanya untuk greeting. Maaf, segera ditutup, yes. Waktu sudah habis. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ini hasil kalian, oke. Okay. I think that's all we can study about greeting and leave taking. And then for the next meeting, we gonna study about
thanking, how to thanks, bagaimana caranya berterima kasih. Oke, okay. Arif, as a class leader. Arif sudah kembali dari toilet belum ya? Ganti sama Mita aja, sir. Oke, okay. Nila aja kenapa? Nila deh, Nila. Boleh dong. Nila, lead us to pray. Oke, okay, friends, let we close our meeting with the prayer. Finish. Thank you, Nila. Oke, okay, all of yes, you. Thank you. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, sir. Thank you.